Aduh, aduh, capek woy. Serang! Serang! Oh, oh, balak dong, balak dong! Mundur! Aduh, muka gue hancur. Aduh ma, aduh papa, muka gue. Lihat bang, kebun kita bagus kayak gini. Jamal mantep juga ya, urusin kebun. Pantes dia ngebet kawin, kebunnya bagus. Hat gua banget tapi. Hat gua gedek banget ya sama geng itu yang orangnya pendek tuh. Yang pendek mana? Itu tuh yang semalam berantem sama lu. Oh, si Miring. Apanya yang miring? Lu jangan gampang benci sama seseorang. Ya bukannya mudah benci, masa kita lewat dipalakin. Terus gimana kelanjutannya? Apa kita habisin satu persatu? Jangan gitu, bang. Woi, kok bengong? Jangan bang, kita damai aja. Kok damai, Bil? Kita bertiga kan yang jadi korbannya. Mau ditaruh di mana harga diri geng kita? Terus lu maunya gimana? Kita serang lagi aja. Sembarangan aja lu. Tega banget lu, Bil. Jangan ke tangan lu, waduh ini gue miring. Makan tuh karma dari si Miring. Sebelah sini lihat. Udah, jangan ribut. Ya udah, nanti kita serang. Tunggu waktu yang tepat. Apanya yang diikat? Ngebatin dud lama-lama gua. Makan apaan sih bang, lu bau banget. Mie dari ayam. Udah, gua pulang dulu ya, lapar, mau makan. Saya ya, juga. Bil ya. Bang, Berto, bang pulang. Lu pulang enggak? Iya. Bang, Jamal kemana sih? Katanya mau nyemprot brokoli, kok belum datang juga? Aduh. Kok lu nggak bawa tangki semprot mal? Nggak jadi di bang, Pak Imen nitipin anak-anaknya ke kita, suruh jagain. Hah? Emang Pak Imennya kemana? Katanya sih pergi kondangan bang. Ya udah, nggak apa-apa. Oh ya udah Bil, ntar hasil panen ini sisanya buat lo. Serius bang? Oh ya udah, makasih bang. Kalau nggak jadi nyemprot, ya udah kita pulang aja. Ya udah ya bang, kita pulang. Jap, gue lagi hehehe orang nih. Sama bang, gue juga ada perasaan sama dia.
Ya siapa? RHS, Bang. Apaan tuh RHS? Rahasia, Bang. Oh. Panen sekarang kan kebun kita bagus. Iya. Panen kemarin udah beliin kamu motor mahal. Sekarang giliran lu, Bil. Mau beli apaan? Pengennya sih motor, Bang. Kayak si Jamal. Oh, pengennya kayak si Jamal. Emang lu mau, Kak, motor kayak gua? Kok kayak lu sih, Mal, motornya? Loh, kok kayak saya sih, Kak? Makanya tuh motornya, motor kayak saya. Ya emang muka lu kayak kenal pot motor, pating blarat. Pating blarat itu apaan, Kak? Muka lo. Hah? Muka lu tuh, Bang, pating blarat. Sebelum gue beli motor, ajarin gue naik motor yang bener dulu, Mal. Bang, gue belajar motor dulu ya. Ya udah, sana. Ya udah, ayo, Kak. Bang, gue berangkat dulu ya. Ya udah, sana. Bang Anton, udah ke warung belum ya? Pasti udah ada sih, Bang. Lagian gue belum setor sama dia. Ya udah, kita coba ke sana aja. Ya udah, ayo. Ngapain lo lihat-lihat? Oh, rupanya Bung Dakon suka juga. Woi. Ayo, Mal, jangan diladenin. Kok gitu? Wah, cantik banget tuh cewek. Ayo ah, ke base camp. Ayo. Bang Anton, Bang Dakon, amah Bang Kapang kemana? Kenapa ngomongnya kayak gitu lo, Jim? Abis makan kue pedas di Aang Maman. Ih, bangun. Kagak tahu, gue masih mikirin pentolannya itu, geng belalang kupu-kupu. Emang kenapa abang suka sama dia? Aslinya gue takut, ngeri sama pentolannya belalang kupu-kupu. Kayak leak. Abang Anton, leak itu apaan? Lu kagak tahu leak? Gua juga kagak tahu itu leak itu apa. Hah? Ngomong-ngomong, ini bocah pada kemana, Jim? Lah, kagak tahu. Itu Dakon Amah Kapang. Lah, agak ngopi, Bang. Ngopi dong, ngopi.
ngopi-ngopi, setoran mana setoran? Udah, jangan mikir setoran, ngopi aja dulu. Oke, pesan. Bang, kopi bang, satu. Kok satu sih mas, orangnya banyak, udah. Kopi apa? Kopi hitam. Jangan ledek dong bang. Bang, yang bilang-bilang tadi gue ketemu sama geng Belalang Kupu-Kupu, diam aja. Lu bisik-bisikan apaan lu? Eh, agak bang. Mas, apanya? Ih, ganteng banget sih mas. Iya, makasih. Sorry. Lu jangan benci. Jangan gampang benci. Aduh, gimana nih muka? Sakit. Kok damai, Bil? Kita bertiga kan yang jadi korbannya. Masa damai, Bil? Kita bertiga kan yang jadi korbannya. Mau ya? Maaf, Bang. Gue disuruh itu jagain bocah sama Po Imeh, tetangga kita teh. Aduh, salah. Ngomong apa kan? Dia. Jebak dingin. Kok dingin? Apa kan? Terus. Ayo, Faisal. Enggak. Mie dari ayam.